Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang ingin dikongsikan kepada anda semua, di mana aku yang segan Ustaz Wadi ada netizen segan tengok resepsi Jana Nick ala Barat. Semalam pasangan selebriti Jana Nick dan Dini mengejutkan ramai apabila sah bergelar suami istri dengan sekali lafaz. Difahamkan majlis resepsi pasangan itu diadakan semalam selepas majlis akad nikah di sebuah resort terkemuka di Langkawi. Ramai rakan artis hadir ke majlis tersebut, antaranya Nora Danish, Putri Saraliana, Izu Islam, Alfira Loy, Nabila Razali, Ain Indrus serta pendakwa bebas popular Ustaz Wadi Anwar. Menerusi video dikongsikan di media sosial, kehadiran Ustaz Wadi yang membacakan doa dalam majlis berkenaan menerima pelbagai reaksi daripada netizen. Di ruangan komen, ada segelintir netizen meluahkan segan apabila Ustaz Wadi berada di majlis berkenaan, apatah lagi persalinan pengantin tidak dilihat, tidak menutup aurat. Kata netizen lagi, jika mereka jadi pengantin pasti akan timbul rasa segan apabila melihat ada agamawan yang dijemput pada majlis tersebut. Dalam pada itu, ada netizen yang bersikap positif mengatakan Ustaz Wadi hadir untuk memenuhi jemputan serta membacakan doa dan semoga dapat memberkati rumah tangga pasangan itu. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.